pemilu sebagai musyawarah besar rakyat Indonesia. Seringkali atau banyak pihak yang tidak sepakat bahwa pemilu itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Tapi kami berpandangan lain, bahwa secara teoritik, karena pemilu salah satu azasnya adalah langsung, di mana rakyat yang punya kedaulatan memberikan pandangan-pandangan, memberikan suaranya melalui cara memilih siapa yang akan dipilih. Dalam pandangan kami, pemilu yang diikuti oleh sekitar 190 juta pemilih yang terdaftar itu adalah bentuk dari musyawarah besar rakyat Indonesia. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang bertentangan bahwa pemilu kita ini sesuai dengan sila keempat Pancasila kita, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan dan perwakilan.